Harapan sebagai Bupati, sebagai pemerintah daerah, kita mengimbau kepada masyarakat untuk turun, ya, yang mempunyai hak pilih, ya, agar segera datang ke TPS memberikan hak suara di TPS masing-masing, dan juga agar kita sama-sama menjaga ketertiban, ya, keamanan, ya, bersama dengan aparat yang sudah bekerja dan keras untuk menjaga Sekadau, Kalimantan Barat, dan Indonesia pada umumnya. Jadi kita berharap pilihan kembali kepada hati nurani, beda pilihan adalah demokrasi, itulah yang kita junjung tinggi. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling membuat gesekan yang tidak baik. Sebenarnya tidak ada kesulitan, cuman mungkin waktunya saja, ya, waktunya saja yang agak bertambah. Dan memang kertas suara itu agak besar, ya, sedangkan meja untuk, tapi memang masyarakat pada dasarnya mereka harus melihat dulu di depan ini biar agak cepat. Jadi pilihan mereka sudah ada di depan ini sebenarnya. Jadi mereka pada saat ke dalam tinggal cari coblos, cari coblos. Kalau masih mencari di dalam, nah ini juga memerlukan waktu. Saya melihat tadi hampir kalau kita ya mungkin 2-3 menit, ya. Tapi kalau yang tua-tua saya pikir bisa 5 menit. Ibu Rika Pascaria. Mungkin. Oke.